Oke, ketemu lagi dengan gue Beta. Jadi di video kali ini gue akan terima tantangan dari kalian. Seperti apa tantangannya? Oke teman-teman, ada 3 tantangan yang akan gue lakukan di video kali ini. Oke, tantangan pertama dari Dendi yaitu gue harus menendang bola setinggi 4 meter kemudian kontrol bola tersebut dengan dasar sepatu. Oke teman-teman, tantangan pertama termasuk unik dan ekstrim. Sekarang gue akan coba. Coba lagi. Percobaan ke-9 gua hampir berhasil tapi masih gagal. Coba lagi ya. Oke. Setelah percobaan ke-10 akhirnya gue bisa berhasil melakukan tantangan pertama. Gokil. Tantangan kedua dari Firman yaitu gue harus melakukan juggling dengan menggunakan punggung sebanyak 10 kali. Gokil. Oke teman-teman, tantangan kedua cukup sulit karena rekor gue untuk juggling dengan punggung hanya 6 kali. Sekarang gue akan coba lewatin rekor gue. Kedua gue berhasil, gue gak tau berapa kali percobaan. Dan tantangan yang ketiga yaitu gue harus melakukan trik back around the world. Ini termasuk trik sulit tapi gue akan coba. Let's go. Oke teman-teman, tantangan ketiga termasuk sangat sulit karena ini butuh kecepatan kaki dalam melakukan trik ini. Back around the world yaitu trik gabungan antara half around the world dan team around the world. Thank you.
Oke teman-teman, di percobaan 10 akhirnya gue bisa melakukan back around doang. Ada jarang latihan sih. Oke teman-teman, di video kali ini tantangan termasuk berat, butuh perjuangan untuk gue bisa berhasil melakukan trik ini. Kalau kalian punya tantangan, tulis di komentar. Tantangan yang kreatif, unik, kalian tulis aja di komentar. Jangan lupa like dan share ini ke semua teman kalian, dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Oke dah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nggak ketinggalan video selanjutnya.